Ya mudah-mudahan pada malam hari ini saya berpesan sekali lagi kepada Pak Dodi Sudrajat, sebagai orang tua yang baik, jadilah orang tua yang baik, yang temenan, yang sesungguhan gitu loh. Jangan sampai ada lagi niatan bongkar makam ini setelah 100 hari, pokok tiap peringatan rencana bongkar makam. Tiap peringatan, itu enggak bakalan bisa deh. Saya jamin enggak akan bisa bongkar makam almarhumah Vanessa Angel. Kenapa? Kenapa? Yang jaga ini bukan hanya manusia gitu loh. Malaikat-malaikat Allah ini jaga gitu loh. Orang yang sudah meninggal lebih baik didoakan gitu kan. Mudah-mudahan semua amal ibadah toh itu ya putrinya sendiri gitu loh. Saya kira itu kan anak-anak mahasiswa, kemudian saya sebagai ketua umum BKN, kami tidak bisa melarang ketika anak-anak kepingin menyampaikan aspirasinya, karena pemberitaan itu semakin kencang, sampai pengacara itu kan mengatakan sudah mengantongi izin, tapi dicek kan nggak ada gitu loh. Hal-hal yang begitu itu ngapain gitu loh. Kalau hanya untuk apa ya, mengangkat, misalnya mengangkat salah satu putrinya dengan pansos, dengan membangun isu tapi menyebarkan berita hoax, kan itu ya tidak baik, tidak benar, dan itu ya dosa gitu loh. Gak usah lah yang begitu-begitu itu, Pak Dodi. Ya, saya kira itu. Arahan mungkin Gus Dodi sendiri seperti apa ke mahasiswanya, mungkin sampai titik mana nanti mengadakan aksinya sendiri? Kami untuk anak-anak kami beri kebebasan ya, karena anak-anak ini kan namanya anak muda, mahasiswa lagi, kebanyakan mahasiswa. Ya monggo silakan bergerak, apalagi kalau ini sekarang musim pandemi, ya tetap harus membantu negara, jangan sampai misalnya malah berkerumunan yang malah menimbulkan tidak tepat. Silakan sampaikan aspirasinya, karena memang itu dilindungi oleh undang-undang untuk menyampaikan pendapat. Oke, thank you. Terima kasih.